Banyak pokoknya ya goyangnya. Ada yang ini juga. Tuh, ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat juga guys ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Alfa. Jadi teman-teman, gue minta maaf ya gak sempat upload selama sebulan lebih ya guys ya. Dan sekarang udah bisa upload lagi coy, oke? Karena pokoknya ada kendala lah aja. Bingung gue ngomong apa, kan udah kaku coy, udah nggak upload ya kan. Jadi udah kaku ngomong gitu. Ya udah, kembali ke topik. Jadi pada video kali ini gue pengen share mod GTA lagi coy. Dan untuk mod kali ini adalah mod anime dance ini guys ya, Raja Meksiko coy, yang sekarang lagi viral-viral itu ya kan. Pasti kalian udah tahu juga lah. Oke, jadi untuk gambaran, untuk sedikit ya gambaran dance-nya tuh seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat dulu ya. Nah, tuh seperti itu guys. But, tuh, kalau kalian mau stop goyangannya tinggal klik silang aja tuh di bawah map itu ya. Nah, langsung bakalan stop guys. Nah, jadi sebelum lanjut ke tutorial pemasangan modnya, kalian pastikan udah like, subscribe, dan nyalain dulu lonceng notifikasi dari channel ini ya, agar ketika gua upload video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru juga ya teman-teman. Oke, pastikan nih subscribe dulu. Oke, gue hitung 1 sampai 3 teman-teman. 1 2 3. Oke, terima kasih buat kalian udah subscribe dan support channel ini terus. Oke, jadi langsung aja lah ya kita ke tutorial pemasangan mod goyangannya ya guys ya. Let's go. Oke teman-teman, untuk tutorial pemasangan mod itu guys ya, dance-nya itu hanya kalian butuh dua aplikasi doang ya, yaitu aplikasi Z-Archiver dan juga GTA IMG Tool teman-teman. Oke, jadi yang pertama buka Z-Archiver, cari mod dance yang kalian download ya, tempat kalian menaruh modnya itu di mana gitu. Jika sudah, kalian klik modnya dan pilih ekstrak di sini ya. Jika sudah, kalian potong kedua file ini dulu teman-teman, potong ya. Setelah itu ke memori perangkat Android, data, cari aja com rockstar game GTA teman-teman. Jika sudah, tempel di sini ya. Jika sudah, kita kembali, berikutnya kita bakalan ini guys ya, apa, ekstrak dulu yang dancing FP nya ini guys. Caranya kita buka GTA IMG Tool coy. Oke, jika sudah pilih aja open IMG, cari aja Android, select gt3.img guys. Oh ya, gue mau kasih tahu guys ya, kalau GTA IMG gue tuh gue pindahin dari TextDB itu ke Android ya, soalnya Android gue kan Android 11 nggak bisa buka data teman-teman. Jadi jika sudah, kalian sesuaiin aja lah. Jika sudah, kalian pilih titik tiga ini, pilih add files with replus, kembali cari mod animnya coy. Jika sudah, select dancing.efp ya. Jika sudah, kalian bisa langsung aja kembali lagi ke titik 3, pilih rebuild teman-teman. Kalian tunggu rebuildingnya selesai aja, sambil tunggu di subscribe lah, oke? Di like juga coy. Tahun ini bisa lah 2k subscriber ya kan. Jika sudah, kalian bisa langsung memainkan game GTA nya teman-teman, oke? Langsung aja kita login. Oke teman-teman, gua ada di game GTA San Andreas-nya. Langsung kita review mod dance-nya aja ya. Pertama, kalian turunin Cleo dulu. Jika sudah, pilih aja yang anime dance ini teman-teman, oke? Dan kalian ada tanda X di bawah map itu, kalian klik. Nah, jika sudah, kalian bisa lihat aja yang udah gua tandain di layar ini ya. Kalian klik aja bersamaan teman-teman. Nah, itu dance-nya bakalan langsung jadi ya. Nah, kalau kalian mau ganti dance lagi bisa klik yang sama ya, oke? Di tempat yang sama. Nah, kan bakalan keganti lagi. Pokoknya terus-terusan aja guys, kalau kalian mau ganti goyangannya bisa klik yang sama lagi. Tuh kan? Nah, ini nih yang paling sering digunakan Bang Indan ya kan. Anjay. Gil si keren coy. Betul, pas banget ya gue pakai sepatu Jordan lagi. Kece sih. Wah, lincah juga nih ya si Uco nih. Lagi kita ganti lagi guys goyangannya guys. Tuh 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 tuh. Tuh kan. Gege sih. Nah, ini nih, ini juga nih.
Anjay, anjay, ih gila sih. Keren coy. Mantap sih. Pokoknya kalau kalian mau stop goyangannya, kalian bisa klik-klik terus ya di tanda yang tadi. Dan jika sudah, nanti akan muncul tanda X lagi tuh di bawah map. Kalian klik aja coy. Nah, dan dia akan stop ya goyangnya. Mantap kan? Iyalah. Mantap coy. Oke ya guys ya, untuk video kali ini gue share mod itu aja. Dan ditunggu aja video berikutnya guys. Bye bye.